Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, di channel Info ID. Oke, di video kali ini teman-teman saya akan berbagi sebuah trik ya, yaitu bagaimana cara menghasilkan uang atau cara menghasilkan dolar hanya dengan share video YouTube saja teman-teman ya. Jadi ketika banyak yang ngelihat link YouTube kita yang sudah kita share ya, nanti kita dapat komisi bahasanya seperti itu. Tapi jangan berharap kalau cara ini atau trik ini bisa bikin kalian kaya ya. Nah, ini hanya tentu hanya buat sampingan aja, buat passive income saja ya teman-teman ya. Tentunya buat nambah jajan, tapi ya lumayan teman-teman ya. Dan langsung aja di sini teman-teman, langsung aja cari salah satu video aja dulu teman-teman. Bebas mau videonya kalian boleh, mau videonya orang lain juga boleh ya. Misalnya oke teman-teman, misalnya video ini ya, saya akan share salah satu video aja. Nah, di sini kita akan klik bagikan, salin link ya. Ketika linknya sudah tersalin, kita bisa install aplikasi bernama ClipClaps ya. ClipClaps. Nah, di sini kita metodenya hanya nge-share link YouTube aja ke ClipClaps. Nah, kalian bisa lihat sendiri tuh, saya udah dapat 8,7 dolar teman-teman ya, hanya dengan share-share. Oke, di sini langsung aja kan tekan menu aku ya, menu aku. Kalau kalian sudah login, kalian tekan menu aku ya, menu aku atau menu saya di pojok kanan bawah. Kemudian kalian klik unggah video. Nah, unggah video itu ada dua kategori, yaitu YouTube link dan unggah dari galeri. Kalau unggah dari galeri ya dari galeri HP kalian yang sudah kalian download baru kalian masukin. Kalau YouTube link tinggal kita nge-share linknya aja. Misalnya YouTube link ya, tadi kita sudah nempelin ininya, soalnya apa namanya, linknya dari YouTube. Oke, nah udah langsung aja kalian pilih kategori apa ini. Misalnya teknologi, klik lanjut. Ini alasan untuk rekomendasi, kita bisa bebas mau nulis apa enggak. Misalnya mau kita bikin judulnya STB murah, sudah 4K, hanya 300-an. Oke, misalnya kayak gini ya. Hashtag bebas mau dikasih hashtag apa enggak. Misalnya hashtagnya kita kasih Android TV kemudian Smart TV. Oke ya, jika udah, kita langsung klik checklist dan kita klik unggah. Nah, ini ada keterangannya unggah berhasil teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat di yang gambarnya kuning unggahan saya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, di sini masih belum ada yang nonton. Nah, di sini yang bawah ini adalah video-video saya yang kemarin sempat saya upload juga teman-teman ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Ya, nanti kita dapat komisi. Komisinya kita bisa lihat di menu pojok kanan atas ya, kayak menu kotak itu. Nah, kalian bisa lihat di sini nih, ada detail konten ya. Nah, kita dapat berapa nih penghasilan videonya. Kalau video kita, YouTube kita banyak yang lihat, banyak yang ngasih like ya, bahasanya ngasih like ya, tapi di sini bahasanya itu ngasih clap ya. Nah, kita dapat komisi teman-teman ya. Nah, komisi ini nanti akan dapat jadi koin. Nah, koinnya ini nanti bisa kita tukar jadi dolar ya. Oke, kita klik aja koinnya nih. Ini kan aku ada koin 2000 nih. Kalau 2000 ini kalau kita konversi ke dolar itu sebesar 0,02. Nah, ini namanya juga sabar teman-teman ya. Hanya ngeser-ngeser aja ya, komisinya segini. Oke, kita tunggu, ini ada iklan teman-teman ya. Biasalah aplikasi gratisan ya, pasti ada iklannya ya kan. Oke. Oke, kita sudah nambah ini ya untuk dolar saya 8,70. Dimana nantinya untuk dolarnya ini ketika kita tuh bisa kita tarik ke dalam rupiah teman-teman ya. Nah, untuk penarikannya pun juga bervariasi, bisa menggunakan PayPal, bisa menggunakan ini apa, pulsa, Dana, OVO, GoPay ya, banyak pilihannya teman-teman ya, nanti kalian bisa sesuaikan sendiri. Dan di sini sebenarnya tidak hanya nge-share link YouTube aja sih ya, sebenarnya banyak sekali yang bisa kalian lakukan di sini. Seperti biasa di sini YouTube, kita bisa ngelihat YouTube, ngelihat video-video yang ada di sini ya.
ketika kita nonton video nanti bakal kita dapat klaim ya, dapat klaim itu dapat hadiah ya, dimana hadiahnya nanti bisa kita klaim di sini teman-teman ya. Kemudian kita juga bisa melakukan permainan di sini, permainannya juga banyak juga ya, ada banyak permainan di sini. Kalau kalian bisa memainkan game tiap hari, enggak ada kegiatan mau ngapain ya, main game aja, nanti kalian pasti dapat komisi, dan komisinya nanti dapat koin, koinnya nanti bisa ditukar ke dolar ya. Itu aja teman-teman ya, nanti untuk pendaftaran klip-klipnya bisa langsung ke Playstore atau bisa langsung melalui link di deskripsi video ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Suka dengan video ini silahkan like video ini, dan apabila kalian gak ingin ketinggalan dengan beberapa informasi dan juga tips-tips lainnya, bisa ikuti channel ini dengan cara subscribe. Oke, thanks for watching. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Jangan ketinggalan dengan beberapa informasi.